Assalamualaikum. Hari ini saya ke Pasar Bintan Center untuk membeli buah yang kaya manfaat dan mempunyai banyak kandungan vitamin. Nama buahnya yaitu buah labu kuning. Ikutin aku sama mama. Ya gitu kan? Nah, gitu. Iya, Dek. Berbagi tips nih cara pengolahan labu kuning yang sederhana. Pertama kita potong buahnya dulu ya. Keras ya, Ma. Keras banget ya, Ma. Iya, Dek. Keras. Kalau buat tenaga mama nih. Kalau ayah mah enggak puter. Kalau mama enggak ketahuan. Ore, akhirnya mama udah bisa potong. Setelah itu kita pisahkan bijinya. Bijinya juga bisa kita manfaatkan loh. Enak juga nih sering. Enak juga. Enak juga. Kesenduk. Biji labu ini yang dia bawa ni. Biji. Jangan lupa kita bersihkan kulitnya ya. Kemudian dipotong agak besar biar saat dikukus tidak hancur. Cuci yang bersih ya. Selanjutnya kita kukus ya. Dikukus dengan api kecil lebih kurang selama 7 menit. Udah matang, Mak. Iya, Dek, udah mateng. Labu kuning siap untuk disajikan. Labu kuning sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, apalagi di masa pandemi ini.